Halo semuanya, jadi Ultraman Arc episode ke-1 dan ke-4 udah ada bocoran sinopsisnya nih. Sebenarnya ini bisa dibilang udah agak lama karena gak lama dimunculin setelah trailernya dirilis. Dan kalau gak salah sebelum trailernya dirilis pun udah ada deh bocorannya. Cuma mohon maaf sebelumnya karena admin baru sempat bahas, kemarin admin ada kesibukan di luar. Makanya pembahasan trailer juga agak terlambat kan tuh, keburu ada update terbaru lagi. Jadi di video kali ini admin akan membahas tentang 4 episode pertama Ultraman Arc. Di sini admin akan bahas sinopsisnya dan juga menerka-nerka kira-kira apa yang terjadi di episodenya nanti. Kita mulai dari episode pertama, judulnya Arc to the Future atau Arc menuju masa depan. Yuma mempunyai keinginan kuat untuk melindungi semua orang. Sebagai penyelidik pemula di Skip, Yuma bekerja keras setiap hari untuk mencegah, menyelidiki dan menangani bencana Kaiju. Suatu hari, Ishido dari GDF muncul. Mereka menyadari sedang dalam bahaya saat mengejar Shagong. Saat itulah, dia muncul di depan Yuma. Nah itu dari sinopsis episode pertama. Sekarang waktunya admin coba nebak-nebak. Ini kalimat yang bilang Ishido dari GDF muncul bikin admin agak heran sebenarnya. Jadi Ishido itu baru diutus ke Skip di episode pertama mungkin? Lalu disebut juga kan kalau mereka berdua itu sedang dalam bahaya saat mengejar Shagong. Mungkin aja nih, kalau kisah pertemanan Yuma dan Ishido itu sudah dibangun sejak episode pertama ini. Soalnya di awal aja mereka udah kerjasama gitu kan ngejar Shagong. Dan di sinopsis ini, kata dia jelas merujuk kepada Ultraman Arc ya. Jadi Ultraman Arc ini bisa dibilang muncul di saat yang tepat, yaitu ketika Yuma dan Ishido sedang terdesak. Ya biasa sih, episode pertama Ultraman, biasanya Ultramannya itu akan muncul ketika human hostnya sedang terdesak atau mungkin hampir mati. Untuk Kaiju di episode pertama ini jelas udah disebut yaitu Shagong. Dan Ultraman Arc juga akan debut di episode ini. Lanjut kita ke episode kedua, Legend in the Woods alias Legenda di Hutan. Sebuah situs konstruksi yang membabat hutan menemukan peninggalan yang dianggap sebagai reruntuhan kuno. Hayato si putra manajer lokasi dengan cemas memperingatkan Yuma bahwa pembangunannya dalam bahaya dan Legenda pun terungkap. Sekarang adalah waktunya Yuma untuk merespon perasaan Hayato. Nah itu dari sinopsisnya, untuk kalimat terakhir mungkin maksudnya gini. Yuma harus menjadi Ultraman Arc supaya Hayato tidak cemas lagi. Entah sebenarnya cemas karena apa, mungkin karena diceritakan Kaiju ini adalah penghancur mungkin. Atau karena ayahnya akhirnya dalam bahaya gitu. Oh ya, kalau kalian punya tebakan sendiri boleh di-share di kolom komentar ya. Kalau dari sinopsis, harusnya sih si Hayato itu udah tahu duluan tentang legenda yang ada di sana. Kalau emang begitu berarti Hayato ini anak pinter weh. Untuk Kaiju yang muncul di episode kali ini adalah si Ancient Kaiju Riot. Si Kaiju yang punya belalai tapi mirip Mogushion juga. Ultraman Arc di sini akan muncul lagi pastinya. Dan dia sudah mulai menggunakan senjata dari matanya yaitu Arc Eye Sword. Untuk episode 1-2 mungkin fokus kepada pengenalan karakternya dulu. Atau mungkin pengenalan tentang apa yang dilakukan oleh Skip ya. Soalnya dari sinopsis episode 3 dan 4 ceritanya seperti sudah mulai mendalami karakter-karakter yang sudah ada. Lanjut ke pembahasan episode 3, Unleash Your Imagination atau Lepaskan Imajinasimu. Kaiju luar angkasa muncul di kota Hoshimoto, raksasa cahaya berdiri di sisi umat manusia. Apa maksud kata-kata terakhir ayahnya? Yuma kini harus menghadapi mimpi buruk yang terulang, namun dengan keyakinan kuat di dalam hatinya. Ya dari sinopsis sudah jelas ya, kalau episode ini akan berfokus kepada karakter Yuma, sang karakter utama. Kaiju yang muncul di episode ketiga ini adalah Digelos alias evolusi dari Monogelos. Jujur admin sendiri gak ngira kalau Kaiju ini bakal muncul di awal series loh. Tadinya admin malah ngira nih makhluk bakal muncul minimal di pertengahan series lah, kayak episode 13, 12, atau 15 gitu. Monogelos adalah Kaiju yang bertanggung jawab atas serangan saat Kidei saat Yuma masih kecil. Serangan Kidei itu membuat Yuma trauma, tapi harusnya ayahnya Yuma tewas. Karena kan di sinopsis tuh ada kalimat apa maksud dari kata-kata terakhir ayahnya, seolah-olah ya ayahnya udah nggak berkata-kata lagi gitu. Tapi nggak tahu deh ibunya gimana. Makanya di sini disebut kalau Yuma harus menghadapi mimpi buruk yang terulang. Karena dia harus menghadapi makhluk yang telah merenggut nyawa orang tuanya. Tapi pastinya yang jadi misteri adalah kata-kata terakhir ayahnya Yuma itu apa? Apa ada hubungannya dengan imajinasi kah atau gimana? Admin malah dengan sotaunya nebak kalau judul episode ini adalah kalimat terakhir yang ayah Yuma katakan. Maaf ya, namanya juga nebak. Harusnya sih, kisah masa kecil Yuma itu disinggung di episode ini. Atau kalau perlu ditampilin adegannya lah biarpun sedikit. Seperti contoh, bagaimana Monogelos melakukan serangan.
atau bagaimana Yuma tiba-tiba bisa selamat karena Rushen, sampai akhirnya dia menjadi dewasa dan bisa menjadi Ultraman. Atau enggak, Rushen munculin aja sekalian dah. Cerita tentang Monogelos harusnya agak dalam di sini, karena kan di sini Monogelos digambarkan berevolusi ya. Monogelos awalnya punya satu tanduk, berevolusi jadi Digelos yang punya dua tanduk. Dari segi kekuatan pun harusnya ada peningkatan. Kayak gimana tiba-tiba itu makhluk tidur terus nunjukin tanduk doang, terus tiba-tiba berevolusinya gimana gitu kan. Lalu bagaimana dia datang ke bumi? Banyak yang bisa digali sebenarnya nih dari si Monogelos. Makanya admin agak heran nih kenapa munculnya di awal. Tapi semoga penceritaannya bisa bagus. Di preview gambar admin penasaran nih, Rin, Yuma sama si Kapten kayak tutup telinga, ada apa nih? Apa karena alat komunikasi di telinga atau karena si Monogelos? Digelos deng. Untuk desainnya, Kaiju ini sebenarnya mirip sama Zeton dari segi muka. Punya dua tanduk, tapi dari segi badan, kaki sama tangan itu malah kayak alien. Kalau dari postur badannya nih kelihatannya kayak Kaiju 4 kaki yang bisa berdiri 2 kaki gitu. Kalau kita lihat mainannya Monogelos ini, Monogelos nih rada bungkuk. Setelah evolusi malah agak tegak. Untuk desain bagian belakangnya ini berlipat-lipat ya, malah kayak kakinya Zeton. Atau punggung Nerongga juga sih mirip. Dari keempat episode yang udah ketahuan, kayaknya si Monogelos doang deh yang dari luar angkasa. Admin penasaran juga, nih Ultraman Arc benar-benar bisa ngalahin Digelos enggak di episode ini, atau malah kayak Maga Orochi jadi Maga Tano Orochi lagi. Oke, lanjut kita ke episode keempat, On the Kaiju's Tail atau di ekor Kaiju. Sesuatu yang aneh terjadi di jalan perbelanjaan favorit Rin. Pelakunya sepertinya adalah tikus, tapi bukan tikus biasa. Guna mencari penyebabnya, Rin menyadari dirinya dalam bahaya, dan inilah saatnya Arc merespon dengan imajinasinya. Nah, untuk episode 4 ini akan berfokus pada karakter Rin. Dan penasaran juga nih admin apa yang terjadi emang ya sampai tikus yang disalahin gitu. Kaiju yang muncul di episode ini tidak lain tidak bukan adalah si Kaiju tikus, yaitu Nezudron. Salah satu Kaiju favorit admin sih karena referensinya. Nantinya, Ultraman Arc akan menghadapi Kaiju ini sambil menggunakan Solis Armor. Nih tikus kayaknya kuat ya, makanya si Ultraman Arc harus pakai armor. Solis Armor juga nantinya debut di episode ini. Yang admin sendiri nggak tahu itu armor muncul dari imajinasinya Yuma atau bawaan kayak Arcaisor. Yap, itu tadi adalah pembahasan kita tentang 4 episode pertama Ultraman Arc. Yang pastinya sejauh ini kita baru bisa berasumsi dan menebak-nebak. Kecuali kalau ada bocoran lagi. Kalau kalian punya teori, pendapat, atau informasi terbaru, boleh share di kolom komentar. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.